Dalam pidato politiknya, Ma'ruf Amin meminta agar para pendukung paslon Jokowi Amin untuk tidak termakan isu hoax yang selama ini beredar di masyarakat yang telah memojokkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1. Para relawan juga diminta untuk menangkal hoax dan fitnah lainnya dialamatkan ke Capres-Cawapres nomor urut 1. Usai menghadiri deklarasi relawan Jokowi Amin, Ma'ruf Amin melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Buya Marbun.